Radar X. Baiklah para pejuang aplikasi merah, maafkan jika suaraku di sini tidak terlalu terdengar soalnya hujan sangat kencang di rumahku, coy. Dan di sini baru bangun tidur kita sudah disambut oleh serigala. Wow, coba saja saya punya tulang ya. Sorry guys ya jika hujannya ini kedengaran banget soalnya. Hujannya kencang banget di rumah gue. Oke. Dan ini rumah gue sudah upgrade rumah kita, coy, jadi oh my god. Ya cuman upgrade-nya kayak gini doang. Gue hanya tambahin beberapa bangunan doang yang membuat ini lebih megah, coy. Ini iglo atau apa dah? Kayak bukan iglo lagi sih. Oh ya, di sini juga creeper sudah ledakin memang. Aduh, kampretos coklatos ya. Susah banget, coy. Harus perbaiki itu. Dan rencana gue hari ini adalah memfinish bangunan yang gue bikin ini. Aduh, ini bangunan ini walaupun tidak terlalu kelihatan karena ini pohon sempak ya. Waduh. Oke, jadi ini dia rumahku. Kita sudah punya chest baru ya, banyak banget inventory-nya. Bisa juga gue bikin shovel agar bisa dapatin snowball-snowballnya, coy. Kita naik, mantap. Ini dia guys tempatnya ya, tempat yang akan kita bangun. Ada nanti tempat pemandangan di sini. Kita akan bikin ruangan di sebelah sana yang ada laba-laba juga. Di sini juga kita akan bikin ya, tapi pasti akan sangat lama soalnya ada juga pohon-pohon sempak yang menghalangi kita ya bikin. Ini saya bikin ini butuh waktu lama, coy. Soalnya apa? Pohon-pohon sempak ini. Aduh, pohon-pohon. Baiklah, jadi langsung saja kita ambil barang-barang dan siap untuk membangun. Oke, kita ambil. Kita ambil di sini 2 stack aja. Kalau perlu stack. Baru kita bikin yang ini, kita ubah semuanya jadi. Tapi sudah banyak banget nih kayu, tapi sudah malam duluan nih bos. Kita tidur. Oke, bangun. Kita langsung saja, coy. Ini juga gue nggak bisa masuk padahal villager yang ada di sini tuh sudah jadi manusia ya, zombinya. Tapi kita nggak bisa masuk, cok. Aduh, malah gue halangin lagi. Ceng. Nah, nanti gue akan bikin ini, hancurkan ini, dan cari tahu cara agar gue bisa naik. Mungkin pakai ruangan selanjutnya yang ada di sini ya. Tapi untuk sekarang kita masih belum bisa ke bawah, coy. Padahal bagus banget tuh. Oke, mari kita bangun is life, bangun is life. Pencet. Kita akan bikin tempat pemandangan. Indahnya pemandangan. Waduh. Tapi kita butuh kaca sih, guys. Jadi kita akan sekaligus mencari kaca di episode kali ini. Hadouken. Ya, mantap. Oke, jadi ini nanti bakal kaca. Lalu gue juga akan bikin di sini. Kayak gaya biasa lah, rumah-rumah biasa lah. Biasalah. Ya, biarkanlah. Tan tan tan. Sabar ya guys, butuh proses lama ini. Mantap. Jadi di sini nanti bakal ada pintu ke ruangan sebelahnya sini. Jadi bakal ada pintu untuk ke ruangan sini, my friend.
next ruangan juga sama ya, stylenya kayak gini juga. Di sini gue mau kasih bolong di atas dan tambahin jendela, coy. Supaya kesan artistik aja atau kerennya dapat gigi gaming. Let's go. Kita membangun. Pecat. Mantap. Ini juga bagian sini. Aduh, nggak sampai lagi. Ya, turun. Naik. Oke. Capek juga ya. Padahal cuma kasih kayak gini. Au. Oke, kita taruh di sini. Udah lokasinya kalau ada suara-suara kayak aneh-aneh. Nesak. Oh. Ya. Sorry, gue kembali lagi. Kalau sekarang kita tinggal bagian belakang ini. Macam sih gue juga mau bikin, tapi kita tutup aja. Mantap, sudah ketutup. Aduh. Oke, mantap, kayu. Weh, keren gak sih bos? Keren lah bos. Oke, sudah jadi coy. Sekarang kita tinggal butuh kaca ya, dan juga dua pintu. Let's go jatuh. Yeah. Kita langsung saja bikin pintu. Pintu spruce. Ya nyet-nyet ya sama ini pintu kayu kita. Oke. Weh. Keren. Mantap. Sekarang kita tinggal punya satu misi mami. Mencari kaca. Jadi let's go dengan stone shovel kita kali ini. Bakal mencari kaca. Let's go. Ini gue ada di mana, cok? Tolonglah. Gue ada di mana nih, Mos? Bos. Kita tutup bagian sini. Mana pintu masuk rumah gue? Oh, ini. Rumah sendiri ya kan. Jadi, let's go kita mencari pasir. Aduh, kita loncat di itu pasir, coy. Wih, ada es juga, coy, di sini, licin. Oke, kita akan mining is life dulu dengan mining para pasir ini. Kita taruh di sini supaya kita tahu berapa pasir yang kita sudah punya. Tapi sepertinya kita akan sangat butuh banyak pasir. Ya, sudah mendapatkan 40. Sekarang kita harus pulang, coy. Pulang is life. Yuk. Pulang. Untung aku tidak itu ya. Tersesat, guys. Soalnya kita hafal jalan. Karena rumah kita mantap. Wah, enggak bisa dilihat kan rumah kita yang bagus di luar ini. Anjay, bahaya gak sih gue bilang anjay tadi? Oke, kita sudah masuk dan setnya kita beker. Oh ya, ayam. Persiapan guys. Oke, kita bakar ini, menjadikannya gelas. Sambil menunggu itu, kita bikin rencana dulu. Ini ruangan di atas buat apa? Sepertinya saya mau bikin ruangan di atasnya sebagai kamar sih ya. Bagus juga, coy. Dan lalu gue mau ambil ini. Sorry ya, lanjutin. Soalnya kita mau ke bawah, coy. Mau samparin si Pak Tarno dan juga Pak Caca. Ya, gue kasih namanya Pak Tarno sama Pak Caca. Oke, ini dia Pak Tarno dan Pak Caca. Tujuan apa, Pak? Jalan apa nih, bos?
18 kertas untuk satu emerald. Bagus juga tuh. Tapi gue harus punya sugar cane kalau nggak salah ya, kalau mau bikin kertas. Dan ini Pak Tarno. Ya masih wall hitam ya, yang susah didapat, bagus. Oke, sekarang kita naik ke atas. Cukup jauh juga ya. Kita ambil ini kayu yang gak sengaja gue pencet tadi sama kapak. Dan gue tutup lagi pakai leather. Mantap. Jadinya sudah berapa kata nih bos? 9? Gak apa-apa lah. Kita mau bikin ini kacanya jadi kaca yang banyak gitu guys. Yang ini less pain. Mantap. Kita tutup. Oke, mantap. Tutup, mantap. Patrick, SpongeBob, Plankton, Sandy, Gary. Apa sih malah nyanyi lagu SpongeBob? Oke, mantap. Ternyata gue punya terlalu banyak kaca guys ya, biarkanlah. Stok. Kita bikin stok. Oke, mantap. Oke, juga taruh beberapa ini yang sudah tidak berguna. Dan memori gue penuh. Maksudku memori yang ada di dalam kaca ini ya. Dan sudah mau malam juga cuy. Kita tidur aja cuy. Tidur. Mantap. Oke, jadi rumah kita sudah jadi, my friend. Tapi kita belum isi apa-apa ini rumah ya. Dan juga belum bikin atap. Pintar banget. Atapnya gue mau bikinnya pakai batu. Tapi banyak batu kita. Oke. Kita pakai batu aja. Tutupin semuanya. Oke, tutup. Oke. Gue butuh torch guys, soalnya ini bakal sangat gelap. Jadi oke. Enggak terlalu gelap juga sih. Tapi kalau malam pasti sangat gelap, guys. Jadi kita ambil coal. Kalau kita punya. Kita enggak punya coal, coy. Ambil ini. Terima kasih. Kita bikin torch 8 biji aja sudah cukup, my friend. Sisanya kita taruh lagi barang-barangnya ke sini. Ini makan nih. Aku kita sudah lapar. Kita tutupi video kali ini dengan makan, coy. Tutup dengan makan. Oke. Kita makan kuket chicken KFC. Mantap. Nyam. Enak. Dan jika kita mau jatuh, ya tinggal di sini mami. Oke guys, jadi ya sepanjang itu dulu guys video kita kali ini. Enggak terlalu lama dan juga tidak terlalu cepat. Akhirnya kita bisa menyelesaikan bangunan di atas. Dan besok kita akan bikin atau kita akan mining is life ya guys. Jadi mungkin segini dulu guys video kita kali ini. Nanti kita akan pergi mining coy. Jadi bye bye. Satu like sama dengan episode 3.